Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mashkuri Mekah, berada di pasar. Ini pakaian untuk perempuan. Ini banyak model, beda dengan pakaian laki-laki. Kalau pakaian laki-laki, ini modelnya mungkin berapa, gak sampai ratusan. Tapi kalau pakaian perempuan, Masya Allah, banyak model, banyak warna-warni. Ini coba kita telusuri dulu. Jadi bagi yang peminat, boleh datang ke tempat ini, khusus yang ada di kota Mekah dan Jeddah Madinah. Silahkan datang langsung ke pasar di Mekah. Masya Allah, ada pakaian tidur seperti ini. Pokoknya saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Lihat sendiri saja, barangkali ada yang minat, oh langsung saja datang. Biasanya yang minat ke baju-baju seperti ini, yang baru kemantenan atau yang ke bawah umur 30 kayaknya. Meskipun ke atas 30 kayaknya seneng juga kalau pakaian-pakaian seperti ini ya. Ini pakaian tidurnya, ya Allah, bagus. Mbak-mbak atau ibu-ibu yang ke bawah umur 30 nih, saya ambil gambar semua nih, bukan apanya, biar gak penasaran. Ini untuk abaya semua itu ada di sebelah sana, tapi saya ngambil bagian baju-baju yang untuk perempuan bagian dalam, karena agak jauh kalau abayanya ke sana. Murah, Mbak, murah, bener murah ini. Biasanya kalau di luar ini ada yang 100, ada 190. Kalau di sini nggak sampai, nggak sampai. Bener, datang aja ke sini. Di Mekah ini. Ini kayaknya sutra ini. Kainnya kain sutra semua. Ini, Pak, pakaian dalam nih, yang biasanya senang beli pakaian dalam, datang aja. Atau boleh pesan, cuman ongkosnya juga mahal nanti, apalagi yang ada di Jeddah, jauh dari Jeddah ke Mekah. Tapi di Jeddah ada juga pasar seperti ini, mungkin ya. Ini yang datang khusus ke sini cuman saya lakinya nih. Semua yang datang ke sini nih ibu-ibu, karena pakaian ibu-ibu semua di sini. Saya terlanjur udah masuk. Oh ya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sekian dulu. Tolong ya, jangan lupa tolong subscribe, like, dan komen. Bagikan ke semua media biar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang belanja, insya Allah.